Gejala kutil kelamin ringan. Kutil kelamin merupakan penyakit yang menular dan memalukan. Apakah bisa sembuh? Banyak orang berpendapat bahwa penyakit kutil kelamin sulit untuk sembuh. Penyakit ini awalnya disepelekan. Namun, lama-kelamaan menyebabkan beberapa risiko kesehatan seperti penyakit kulit yang berbahaya. Kutil pada dasarnya merupakan daging tumbuh yang berada di area kulit. Pada tahun 2012, terdapat 80 kasus setiap harinya tentang kutil kelamin. Gejala ringan kutil kelamin. Pada wanita, timbul rasa gatal serta muncul kutil pada dinding vagina, bibir vagina, dan sekitarnya. Selain itu, kutil juga bisa tumbuh pada area lidah, tenggorokan, dan bibir. Begitu juga dengan pria. Biasanya kutil akan tumbuh pada ujung dan batang penis, serta area anus, bahkan ada yang tumbuh di dalam anus. Penyebab kutil kelamin. Penyebab utama kutil kelamin atau HPV adalah dengan terlalu bebasnya berhubungan seksual. Anda perlu waspada akan hal ini. Bisa jadi beberapa orang di sekitar Anda terdiagnosa menderita penyakit kutil kelamin. Untuk itu, demi kelangsungan hidup, jangan berhubungan seksual dengan banyak orang. Penularannya baik melalui vagina maupun secara oral. Orang yang beresiko tertular adalah apabila orang tersebut merokok, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, berhubungan seksual di usia muda, dan memiliki riwayat penyakit seksual lainnya. Selain itu, berhubungan dengan orang yang tidak diketahui riwayat kesehatannya, serta memiliki riwayat kekerasan seksual. Pengobatan kutil kelamin. Selain menggunakan obat, ada beberapa cara yaitu dengan bedah kutil. Dengan berbagai cara antara lain, dengan melakukan memotong kutil, bedah laser, bedah menggunakan aliran listrik, menggunakan cairan nitrogen dengan suhu tertentu, terbukti dapat mengatasi masalah kutil kelamin. Namun, jika kutil terlalu besar, dokter menyarankan untuk pembedahan berkala. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat. Memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.